Macam mana perempuan yang ditakdirkan bermadu, adakah ia patut terima takdirnya? Subhanallah, takdir yang baik ini kita terimalah. Takdir yang tidak baik pun kita terima juga. Yang rukun iman 6 kali, akhir sekali kita beriman dengan qada dan qadar. Khairihi wa syarrihi, baik atau buruk. Anak yang kita sayang, Allah tarik balik, mati. 2 tahun baru, mati dah. Demam panas. Terima kan? Dah baik, dah baik kan? Anak hati. Qada yang tidak baik, kita terima. Tengah-tengah molek niaga kita, bankrupsi dulu, kita terima qada dan qadar daripada Allah. Ada hikmah belaka. Nah, ha. Dan madu bukan benda yang tidak baik, benda baik, lebih-lebih lagi kena terima. Tapi masyarakat Melayu ni persepsi dia kotor. Benda yang baik dia nampak tak baik. Apa? Pasal hati dia buta. Nampak? Kehidupan bermadu ni kehidupan Rasulullah. Lakotkan ala kumpi Rasulullah uswatun hasanah. Tak? Ha. Hidup yang terbaik, kalau nak buat contoh, hidup Rasulullah. Dah Rasulullah madu tak? Madu lah. Nah, ha. Tambah sudah, tapi jangan anggap dia yang tidak baik, dia yang terbaik ya. Nah, keluarga jadi besar, anak jadi ramai. Nah, ha. Rapuhan dia tak rapat tu pasal terpengaruh dengan televisyen. Televisyen tu sekular. Gerakan-gerakan wanita hari ni nak hapuskan bermadu. Nah, beri pandangan-pandangan, jepuk ustaz-ustaz yang sanggup cakap menunjukkan madu ni tak apa jamin. Nah, itu kesan dia. Ini semua mainan orang putih, barat, sekular belaka. Nah, kita isteri dapat madu, sepatutnya belah kek suka, tembok bunga api. Nah, ha, ni cerita betul dah. Pasal apa? Pasal kita ada seorang lagi keluarga, akan jadi sahabat kita. Betul tak? Kita akan rehat, kita tak lelah dah. Dulu dia nyek kita seorang, faham? Ha, ni tak dah jadi dua, ada hari rehat tak? Betul tak? Ha. Kalau kita lelah, hizuh marudu kita, kita duduk atas nyalah. Nah, dan kalau kita tak ada madu, siapa nak tolong kita? Kalau ada madu 3, 5 hari belakang rumah kita. Nah, kita isteri tua, duduk atas nyalah. Orang nombor 2, tukar kipah, arang. Nampak? Nyala ikan, biar ingat. Ha. Kalau nombor 3, nyapu siapa? Nombor 4, basuh baju. Oh, beres. Nah. Ha. Tapi dia orang puan, memang dia marah punya. Nah, marah-marah tu, tak apa sihat. Tak apa sihat. Pasal orang Melayu ni banyak pegangan-pegangan, turun-turun-temurun, benda yang tidak molek. Di antaranya, pandangan hidup bermadu. Dia kan madu, tak pakai rawat. Nah. Ha. Tak kena belaka. Yang kenanya, laki tu boleh kerja seorang. Itu baru kena. Apa? Pasal harta tak bagi ramai. Oh tu mustahak. Nah, harta set tamak pula ke ni. Ha, jadi kita orang dengar malam ni, Pak Tuyu jangan main. Ni kau seorang gitu. Boleh? Neh? Ha. Nak cok tu takut. Ini nak cok lari. Ha, seru. Nak pula ke? Nak? Nak? Ada hajar? Ha? Hajat dalam hati je. Dalam hati. Ada belaka. Siapa tak ada ajak, mati bucuk. Ada ajak tak? Ada, cuma nak meluahkan hajat tu lah. Nak merealisasikan ni. Payah tu, tu payah. Dah. Ha. Tok Guru gayung tak berani. Faham? Tak usah kata mu semua. Tok Guru gayung dah ni. Ni. Tangan kena niat muai. Gayung. Faham? Ha, tu luar. Balik di rumah ni. Tuh, gayung dengan mai rupa bisa-bisa.